Foto bersama Spirit Doll, Ricky Cuaca kesal dituding syirik. Ricky Cuaca belum lama ini mengunggah potret kebersamaan dengan Spirit Doll. Dia pun dituding syirik oleh netizen. Hal tersebut sontak membuat sang artis kesal dan buka suara tentang boneka arwah melalui sosial media pribadinya. Dalam postingannya tersebut, Rizky Cuaca tampak mengeluarkan kekesalan hatinya. Dia juga menjelaskan bahwa boneka yang foto bersama dengannya bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Lalu, Rizky Cuaca juga membuka suara tentang banyaknya orang yang kini tengah mengadopsi boneka arwah. Postingannya pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Bahkan, ada yang mengingatkan bahwa Spirit Doll dapat memakan korban.